Baik, terima kasih Giri, dan saya Enrique Matthew selaku perwakilan dari panitia ICE 2020 itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiki atas waktu dan tenaga yang telah Bapak luangkan sehingga bisa sharing berbagai materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini apa. Semoga materinya ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga semua berkah baiknya pun kembali ke Bapak. Untuk itu, kami selaku panitia ICE 2020 itu ingin menyerahkan sertifikat ini secara simbolik kepada Bapak atas apresiasi kami dan atas segala usaha yang telah Bapak lakukan untuk kami. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak. Semoga Bapak sukses selalu dan tetap sehat di era pandemi ini. Sekian, Pak Kiki. Terima kasih. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa sesi foto dulu untuk sertifikatnya, untuk pemberian sertifikatnya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Kiki atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat insightful mengenai software BricsCAD. Dan untuk teman-teman, sekali lagi, mohon maaf jika belum banyak pertanyaan yang bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Teman-teman bisa langsung mengunjungi Virtual Exhibition ICEE pada link yang tertera pada kolom kolom chat. Dan seperti yang sebelumnya, aku udah jelasin juga di awal kalau sesi workshop kita itu masih panjang banget. Tadi ada sesi pemaparan, terus ada sesi Q&A. Dan yang terakhir mungkin ini menjadi sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu sesi door prize. Dan teman-teman berkesempatan untuk memenangkan 3 hadiah dengan total 500.000. Kalau gitu, untuk operator bisa mungkin di-share untuk whales-nya. Kita akan mengundi kira-kira siapakah dari teman-teman yang beruntung pada hari ini untuk memenangkan hadiah total 500.000 untuk 3 orang pemenang. Kalau gitu, untuk yang pertama, dengan total hadiah sebesar 100.000, yaitu jatuh kepada, mungkin bisa mulai di spin. Selamat kepada Belly Widianto Subono, berhasil mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Untuk teman-teman, jangan berkecil hati karena kita masih punya 2 kesempatan lagi. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke pemenang yang kedua dengan total hadiah sebesar Rp150.000. Oke, kita masih menunggu kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang yang kedua. Sepertinya ada kesalahan, tapi aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman, jangan lupa rangkaian acara ICE masih panjang banget, workshopnya juga masih banyak banget, dan teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa banget untuk langsung mengunjungi virtual exhibition-nya dengan link di bit.ly/3DExpoICE2022. Di situ juga ada job fair di mana teman-teman bisa mengupload CV teman-teman untuk bertanya langsung ke company-nya. Dan ya. Oke. Kita masih menunggu untuk sesi door prize yang kedua. Oke. Dan selain itu, untuk teman-teman yang pengen update seputar rangkaian acara ICE, juga bisa langsung mengunjungi Instagram dan Twitter ICE di @ICE.ICEITB, ataupun juga di Facebook dan LinkedIn-nya di ITB Civil Engineering Expo, dan bisa mengunjungi website-nya juga di ICEITB.com. Karena rangkaian acara ICE masih panjang banget, dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin di workshop kali ini. Kita juga masih menunggu, tapi mungkin sambil menunggu share screen-nya, teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan sambil menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung untuk raise hand,
Diperbolehkan banget jika masih punya pertanyaan. Oke. Kita bisa lanjut ke sesi door prize yang kedua dengan total hadiah Rp150.000. Dan pemenang yang kedua adalah selamat kepada Muhammad Rifki Halim berhasil memenangkan door prize yang kedua sebesar Rp150.000. Dan ini dia yang terbesar dan yang terakhir. Teman-teman pasti berharap-harap cemas kira-kira siapakah yang menjadi pemenang yang terakhir dengan total hadiah sebesar Rp250.000. Selamat kepada Juan Kalisto. Dan untuk semua pemenang, tiga orang pemenang tadi, selamat sekali lagi bisa segera menghubungi panitia yang nantinya nomor bisa menghubungi panitia dengan ya di kolom chat. Teman-teman bisa langsung aja. Selamat sekali lagi. Dan seperti yang teman-teman tahu, setiap pertemuan pastinya ada perpisahan, tapi setiap perpisahan tidak lengkap tanpa adanya foto bersama. Kalau gitu, aku mau ngundang untuk teman-teman semua bisa open cam, karena kita akan sebelum benar-benar mengakhiri acara workshop kita kali ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin aku akan menunggu sekitar 1 menit lagi dari sekarang untuk teman-teman bisa open cam. Oke. Sepertinya juga udah banyak yang membuka kamera. Tapi aku masih menunggu karena masih banyak teman-teman yang belum. Dan diharapkan untuk teman-teman juga bisa menggunakan virtual background yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak panitia. Oke, kalau gitu aku mempersilahkan untuk operator bisa ambil alih untuk sesi foto. Oke, aku bantu untuk foto di sini ada 10 page. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, slide ketujuh, slide kedelapan, dan slide kesembilan. Oke, sudah. Oke, terima kasih sekali lagi kepada operator. Dan tidak terasa juga sesi workshop kita hari ini sudah berakhir dengan adanya foto bersama tadi. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Kiki yang telah menyampaikan materi dan juga telah menjawab sesi tanya jawab tadi. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah di-sharingkan oleh Pak Kiki bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini dari awal sampai akhir acara. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ICE dari awal sampai akhir.
Dan kalau begitu, aku selaku perwakilan dari panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih dan sampai jumpa.
We'll be right back.